Ya, di sini kami akan menjadi moderator dari diskusi kelompok Perang Laut Aruba 06. Saya Muhammad Rian Analit, ditemani oleh teman saya. Saya Muhammad Sunur Badan. Kami dari kelompok Perang Laut Aru 06. Di sini kami akan membahas diri tentang korupsi berdasarkan tema yang sudah diberikan. Kami akan membahas tentang hukuman mati bagi para koruptor, di mana akan ada dua kelompok di sini, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Sekarang kami persilakan kepada kelompok pro untuk menyampaikan argumennya. Penyampaian argumen dapat diwakilkan oleh satu atau dua orang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Saya dari kelompok pro akan menjelaskan kenapa hukuman mati ini diperlukan untuk koruptor. Ya. Di zaman era modern sekarang, semakin maraknya koruptor memunculkan isu terhadap hukuman mati bagi para pelakunya. Latar belakangnya adalah ketika para koruptor keluar dari penjara, mereka tidak menimbulkan efek jera sama sekali karena harta kekayaan mereka hampir sama sekali tidak berkurang. Bayangkan, ketika di penjara pun mereka dapat fasilitas yang luar biasa. Mereka mendapatkan fasilitas yang sangat-sangat mewah, seperti yang kita ketahui pada acara talk show lainnya. Nah, sebagai contoh negara yang berhasil menerapkan hukuman mati yang baik adalah Filipina. Bagaimana hukuman mati dijalankan untuk para koruptor di sana? Bahkan pun barang-barang mewah mereka dihancurkan. Pemerintah tidak lagi peduli masalah harga barang tersebut. Yang penting bagaimana negara itu bebas dari korupsi. Untuk urgensinya sendiri, kenapa sih Indonesia itu butuh sekali dengan hukuman mati ini? Karena Indonesia saat ini darurat korupsi, sangat darurat korupsi. Dan hancur dan menurunnya nilai rupiah, apalagi dengan hancurnya dan menurunnya nilai rupiah saat ini. Nah, efek yang ditimbulkan dari hukuman mati ini adalah sebagai tamparan bagi pejabat-pejabat agar tidak korupsi. Terima kasih. Ya, berikut tadi adalah argumen dari kelompok pro. Terima kasih atas argumen dari kelompok pro tadi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada kelompok kontra. Bagaimana yang akan menyampaikan argumennya? Bisa diwakilkan oleh satu, dua orang atau lebih. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Muhammad Gagi, perwakilan dari pihak kontra, ingin menyampaikan pendapat. Berbicara tentang korupsi memang tidak ada habisnya. Indonesia adalah negara hukum. Berbicara tentang hukum, Indonesia memiliki dasar hukum tentang HAM, yaitu pasal 28A sampai J. Pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dari pasal itu, kita sudah bisa sebenarnya mengambil kesimpulan bahwa hukuman mati bagi koruptor kurang tepat ditetapkan di Indonesia. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan pendapat kami. Ya, nama saya Muhammad Fauzan. Dari tim kontra, saya akan membalas argumen dari tim pro yang mengatakan tentang tema kejeraan dan rasa takut. Saya akan menjelaskan bahwa hukuman koruptor yang dihukum mati itu tidak akan bisa pernah menjadikan koruptor-koruptor lain jera atau rasa takutnya bertingkat. Kenapa? Karena itu tidak bisa dilakukan di Indonesia. Satu hal yang kita tahu bahwa misalnya di hukuman-hukuman mati bagi para napi-napi narkoba, bahwa seluruh penembak-penembak yang mengeksekusinya itu tidak tahu siapa yang membunuh dia atau siapa yang tidak membunuh dia. Itu membuktikan bahwa bagi para penembaknya saja yang sudah terlatih, mereka dibebaskan dari rasa teror dan rasa takut. Apalagi jika untuk jeranya itu, bagaimana cara memberikan rasa jera pada orang lain adalah dengan cara ditayangkan. Si hukuman matinya itu ditayangkan, bagaimana si narapidanya itu ditembak mati sampai mati, dan itu tuh ditayangkan di televisi atau di internet, dan itu tuh tidak akan pernah bisa dilakukan di Indonesia. Kenapa? Karena rakyat Indonesia pasti akan ketakutan. Itu adalah salah satu bentuk yang sangat tidak pantas untuk ditayangkan di media. Maka dari itu hukuman korupsi itu tidak bisa dilakukan di Indonesia. Ya, berikut tadi adalah argumen dari kelompok kontra. Terima kasih atas argumen yang telah diberikan. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua kelompok yang telah menyampaikan argumennya. Semoga bisa menjadi pandangan bagi pemerintah Indonesia saat ini. Saya Muhammad Sunur Ramadan. Dan saya Muhammad Rian Analit.
kami sebagai moderator dari diskusi ini pamit undur diri. Kami mewakili dari Perang Arum 06. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.